أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أذكر مواضع تجب فيها حذف الخبر يا همزة، أن يكون الخبر بعد لولا غالبا، أن يكون المبتدا نصا في اليمين. الموضع الثالث هي أن يكون المبتدا بعد واو هي نص في المعية. الرابع يا حسن، ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا. المصنف tidak menyebutkan tempat-tempat di mana مبتدا wajib dibuang. وذكر الشارح هنا أربعة مواضع، منها النعت المقطوع إلى رفع، مثاله مررت بزيد الكريم، الكريم خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الكريم. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئس، agar خبرnya adalah sesuatu yang dikhususkan dengan نعمة، مثاله نعمة رجل زيدون. أين المبتدأ؟ تقديره هو نعم الرجل، هو زيد خبر أو جملة خبرية من نعم زيد في محل، أو هل لها محل؟ إذا قدرنا أن زيد خبر لمبتدأ محذوف ليس لها محل. الموضع الثالث ما كان الخبر صريحا في القسم، مثاله في ذمتي لأفعلن. الرابع الموضع الرابع يعني مثاله صبر جميل. يا وزاد المعلق الشيخ محمد محي الدين موضعين آخرين، منهما يا ترى يا بابا ها إخوان tempat yang berikutnya، dua tempat berikutnya dari wajib yang mubtada dibuang di mana nanti ya mubtada ismul marfu badala siyama، mubtadanya isim marfu yang datang setelah la siyama، misaluhu ala rubba yaumin salihin laka minhuma wala siyama yaumun bidarati juljul. Yaumun huna u'riba bi'annahu madha bi u'riba bil khawar wa mubtada'uhu mahdhuf taqdiruhu wa. Kemudian yang berikutnya afani al-mawdi' afani alladhi zadahuma asyar al-mu'alliq ma'ana al-masar an-naib an fi'lihi الذي بين فعله أو بحرف جر خصوصا باللام، dengan lam، مثاله سحقان يا سح ها سحقان لك، coba أعرب bagaimana إعرابnya سحقان لك مستر منصوب إذا في المحذوف terus خبر محذوف تقديره ya hadha du'a lak، ya hadha du'a lak sahukta alih hadha du'a lak ataupun iradati lak qasdi lak. Hadha mithalu alam allati bayyana madha alfa'il wa mithalu ma bayyana almaf'ul ha saqiyan lak. Ya saqiyan lak coba arif kaifa i'rabuhu li rabb saqiyan lak ya ya Allahumma asti apa? Laknya mana? Hadha du'a lak. Ya, hadha du'a lak. Ya, yang pertama tadi yang dicontohkan lamnya menjelaskan fa'il, yang kedua lamnya menjelaskan maf'ul. Ya.
Wajib ketika itu khabarnya apa? Mubtada'nya dihadzaf, dibuang. Kemudian akhbaru bi tsnaini aw bi aktsara an wahidin ka hum saratun syu'ara. A'rib. Irab. Fi'lun wa fa'il. Akhbara. Litisalih bi wawil jama'ah. Al-waw bi tsnain muta'alliq bi akbar. Ya. Aw bi aktsara aw ya aksara al-jaru wal-majrur maaf eh? Terus an wahidin muta'alik bi aksara iya kahum saratun syu'ara kaf jaratun li qawlin mahduf takdiruhu ka qawli kahum saratun syu'ara hum sarah khabar awal syu'ara. Hal hunaka khilaf ana an-nuhat fi jawaz ta'addudi al-khabar? Fasil lana al-khilaf. Ya, mutlaqan idan. Ya, athani. Illa fi ta'addudi al-khabar fi al-wa'd wal ma'na. Wal ma'na wahid, wal ma'na wahid. Ta'addudi al-khabar 'ala darbayn. Ya uzkuruhuma Hasan ta'addudul khabar ala darbayn. Uzkuruhuma al-awwal ta'addud fi ta'addud fi al-lafzi wal-ma'na wa thani ta'addud fi al-lafzi duna al-ma'na. Ma huwa ad-dhabit al-awwal? Dhabit al-awwal. Dhabit ta'addud al-lafz ta'addud al-khabar fi al-lafz wal-ma'na jami'an. Dhabituhu ya an yasih al-ikhbar bi kulli wahid minhumah an firadi. Misaluhu sayyidun karimun ya alimun ya. Atau dalam ayat wahul ghafuru al-wadud zul arshi al-majid. Yaqulu syair man yaku zabatin fahadabati muqayyidun musayifun musyatti ya. Ma huwa ad-dhabit atau ad-dhabitu thani Allah yasih al-ikhbar bi kulli wahid minhuma ala infiradi. Misaluhu ha هذا حلو حامض الرمان حلو حامض. زعم بعضهم أنه لا يجوز تعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد. ما رأيك في هذا القول؟ Lain sebagian tidak memperbolehkan berbilangnya khabar kecuali satu jenis isim 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 fil fil jumlah jumlah mufrad mufrad. Bagaimana pendapatnya? Pendapat Anto? Lemah. Lemah, kenapa? Karena dengan dalil ya faidah ya hayat ya dikasrati syawahidi ya karena banyaknya syahidnya mendukung-mendukung ya mendukung-mendukungnya banyak ya, dari Al-Quran juga ada, dari syair-syair juga ada ya karena syahidnya banyak ya. Baik, kita lanjutkan. Kana wa akhwatuha, nanti hafalannya disiapkan ya, dua orang kalau lancar. Tarfa'u kana al-mubtada, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar, tansibuhu ka kana sayyidan Umar, ka kana dhallabata adha asbaha, amsa wa sara laysa zala bariha, fati'a wa anfaka wa hadhi arba'ah, li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah, wa mithlu kana dama masuqan bima, ka a'ti ma dumta musiban dirhama. Ajdafal. Lub. Tarfa'u kana al-mubtada isman al-khabar tansibu. Kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya setelah mubtada khabar, diikuti dengan pembahasan tentang nawasikh al-mubtada wal-khabar. Kana dan akhwatnya. Kana merafakkan mubtada isman sebagai isimnya. I'rabnya jelas ya. Tarfa'u kana fil fa'il, tarfa'u fil mudhari. Marfu' li tajarrud min nasib wal jazm kana qusida lafdhu fa'il. Al-mubtada maf'ulnya isman sebagai hal ya hala kaunihi isman. Wal khabar tansibuhu wal khabara artinya wal khabara sukina li ajli al-waqf. Tansibuhu dinasabkan oleh kana ishtighal, di sini ada ishtighal karena tansib sibuk dengan bomir yang kembali kepada al-khabar, maka khabar
dinasabkannya dengan fi'il yang mahdhuf yufassiru ma ba'dah. Yani tansibul khabar, tansibuhu gitu. Kana merafakkan mubtada sebagai isimnya, dan kana juga menasabkan khabar. Ya. Kakana sayyidan Umar, contohnya kana sayyidan Umar. Sini ada taqdim al-khabar ala mubtada. Aslinya kana Umar sayyida, cuma didahulukan khabarnya. Kakana sayyidan Umar, adalah Umar seorang sayyid yang mulia. Jelas ini i'rabnya kaf jar li qawl mahdhuf. Jumlah kana sayyidan Umar maqul al-qawl. Kemudian kakana dhalla bata adha asbaha, sebagaimana kana dalam hal beramal ataupun amalannya merafakan isim menasubkan khabar. Dhalla, dhalla mubtada, ya qusida lafdhu dimaukan lafadznya muqaddara i'rabnya. Kakana jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam, dhalla qusida lafdhu mubtada nih. Kemudian yang setelahnya semuanya diatofkan ke apa? Bata. Cuma dia apa? Buang huruf atofnya. Alis qati al-atif. Bata, adha, asbaha, amsa, asara, laysa, zala, bariha, fati'a, wanfakka. Wahadil arba'atu. Ya, waw istinafiyah. Kemudian hadhi isim isyarah, abni ala syukun. Sima hal rafin mubtada. Al-arba'ah. Sebagai apa? Al-arba'ahnya. Padahal dari hadhi. Li syibhi nafin ahli mutba'ah li syibhi nafin awli nafi. Diikuti. Ya. Wahadil arba'ah. Empat kalimat ini yang mana? Yang barusan itu. Hadhi yang terdekat. Infakka, fatia, bariha, zala. Empat kalimat ini mutba'ah. Dalam penggunaan harus diikuti oleh syibhi nafi yang serupa ataupun yang mirip dengan nafi, seperti nanti yang disebutkan, yaitu apa? Amr dan juga doa. Awli nafin atau didahului oleh nafi. Empat yang terakhir ini infaqa batia bari hazala harus diikuti oleh syibh nafi atau oleh nafi. Ya kan? Ma zala, ma bariha, ma fatia, man faqa. Wa mithlu kana dama masbuqan bima, sebagaimana kana juga dama. Ketika dalam keadaan dama ini didahului oleh ma. Ya, ma masdariyah dzarfiyah. Contoh ka'ati madumta musiban dirhama. Seperti a'ti, hendaknya engkau memberi. Bersedekah madumta musiban dirhama, selama engkau masih mendapatkan dirham. Ini ramnya jelas ya. Madumta musiban dirhama. Ma masdariyah dzarfiyah. Ya. Dumta idama itu fi'il naqis min akhwati kana tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar at-tabi' al-muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli raf'in. Apa? Ismuha isimnya musiban khabarnya. Dan musib isim fa'il ya'mal 'amala al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Dirhama sebagai maf'ulnya. Apa takdirnya? Ma kalau ditakwil menjadi masdar a'ti muddata dawami ya dawamika musiban dirhama. Lama faragha min al-kalami 'ala al-mubtada wal khabar syara'a fi dzikri nawasikh al-ibtida. Karena al-musannif an-nazim telah selesai dari membahas tentang mubtada dan khabar, maka beliau mulai menyebutkan nawasikh al-ibtida, penghapus-penghapus hukum ibtida. Disebut ya adawat ini dengan nawasikh, itu dari kata an-nasakh yaitu al-izalah, menghapuskan. Li'annaha tuzilu hukma al-mubtada wal-khabar, karena itu semua menghapuskan hukum mubtada dan khabar, merubahnya kepada hukum yang baru. Wahiyya qisman, dan dia nawasikh al-ibtida ada dua macam. Yang pertama af'al, yang bentuknya fi'il-fi'il wa huruf, kemudian huruf-huruf. Fal-af'alu kana wa akhawatuha, adapun yang berupa fi'il maka kana dan teman-temannya. Wa af'alul muqarabah, dan juga af'alul muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat, hampir. Wa dhanna wa akhwatuha, dhanna dan teman-temannya. Wal huruf, kemudian macam yang kedua huruf. Ma wa akhwatuha, ma dan teman-temannya. Kemudian la allati li nafil jins, ya la
allati li nafil jins, nafiyah lil jins, wa inna wa akhwatiha, inna dan akhwatnya, wa inna wa akhwatuha. Ini insyaallah enggak terlalu sulit ya, karena sudah sering kali kita melalui pembahasan ini. Fa bada al musannif bi dzikri kana wa akhwatiha wa kullu af'alun ittifaqa. Al musannif menyebutkan kana dan teman-temannya dan seluruhnya adalah fi'il dengan kesepakatan an-nuhat. Illa laisa, kecuali laisa, ada khilaf di dalamnya. Fa dhahaba al jumhur ila annaha fi'lun. Jumhur berpendapat bahwasanya laisa adalah fi'il. Sedangkan Al-Farisi, wa dhahaba al-Farisi fi ahli qawlayh, pada satu dari dua pendapatnya, juga Abu Bakar ibn Syukair pada satu dari dua pendapatnya berpendapat kepada bahwasanya laisa itu huruf. Nah, ada catatannya di sini untuk faedah tambahan ilmu kita baca. Awwalu man dhahaba min an-nuhati ila anna laisa harfun huwa Ibn Sarraj. Orang pertama dari ahli nahwu yang berpendapat bahwasanya laisa itu huruf adalah Ibn Sarraj. Kemudian diikuti oleh Abu Ali Al-Farisi di dalam Al-Halabiyyat dan juga Abu Bakar Ibn Syukair dan sekelompok ahli nahwu yang lain. Mereka berdalil bahwasanya laisa itu adalah huruf dengan dua dalil. Mereka berdalil atas kehurufannya laisa dengan dua dalil. Yang pertama, anna laisa ashbahal harfa min wajhain. Itu bahwasanya laisa itu menyerupai huruf dari dua sisi. Sisi yang pertama, annahu yadullu ala ma'nanya dulu alaihi al-harf. Dia ya, menunjukkan kepada satu makna yang ditunjukkan oleh huruf. Itu penafian. Iya kan? Penafian itu ditunjukkan oleh huruf. Wa dzalika li'annahu yadullu 'ala nafyi alladhi yadullu 'alayhi ma wa ghayruha min hurufi an-nafyi min hurufi an-nafyi. Ini demikian karena dia laisa menunjukkan kepada penafian, yang itu penafian ditunjukkan oleh ma dan huruf-huruf yang lain. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua dari keserupaan antara laisa dengan huruf yang karenanya sebagian ahli nahwu itu menghukumi sebagai huruf, annahu jamid la yatasarraf, dia jamid tidak bertasarruf sebagaimana huruf juga jamid dan tidak bertasarruf. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua dari keserupaannya laisa dengan huruf, annahu khalafa sanan al-af'al 'amah, bahwa dia laisa menyelisihi aturan-aturan fi'il secara umum. Wa bayanu dzalika anna al-af'ala biwajhin 'amin mushtaqqah min al-masdar, karena penjelasannya adalah bahwa fi'il secara umum itu mushtaq diambil dari masdar. Ini kan mazhabnya orang Basrah. Asal kata itu masdar, fi'il diambil darinya. Sedangkan laisa diambil dari apa? Apa masdarnya? Lidalalati 'ala al-hadats da'iman wa zamani bihasabi siyaq al-mukhtalifah. Karena dia menunjukkan kepada hadas terus-menerus. Ya, wa zaman dan juga waktu bihasabi siyaq al-mukhtalifah, sesuai dengan bentukan-bentukan yang berbeda-beda yang beragam padanya. Ada yang menunjukkan kepada lampau, yang akan datang ataupun hal. Wa hadhil kalimatu la tadullu 'alal hadats asla, sedangkan laisa ini sama sekali tidak menunjukkan kepada hadas. Wa ma fiha min ad-dalalati 'ala az-zaman wa khalifu lima fi 'amati al-af'al. Kemudian penunjukan waktu yang ada pada laisa mukhalifu lima fi 'amati al-af'al, menyelisihi penunjukan waktu yang ditujukan oleh fi'il-fi'il yang lain. Fa inna 'amata al-af'al al-madhiyah tadullu 'ala az-zaman alladhi inqadha, karena keumuman ya, fi'il madhi itu menunjukkan kepada waktu yang telah berlalu, telah habis, telah selesai. Sedangkan laisa ini tadullu ala nafil hadats alladhi dalla alaihi khabaruha fi zamanil hadir. Sedangkan laisa dia menunjukkan kepada penafian hadas, kejadian yang ditunjukkan oleh khabarnya di waktu sekarang. Penafian ya, hadas yang ditunjukkan oleh khabarnya di waktu sekarang. Seperti laisa zaidun qa'iman. Al-qiyam dinafikan sekarang dengan masuknya laisa itu. Hadasnya ditunjukkan oleh khabarnya. Ila an taquma qarinatun tasrifu ila al-madhi aw al-mustaqbal, sampai ada qarinah yang memalingkan penunjukan waktunya kepada al-hal, kepada madhi atau mustaqbal. Apabila engkau berkata nih, laisa khalaqallah mithlah, laisa khalaqallah mithlah, ya, falaisa adatu nafi, maka laisa adatu nafi isimnya dhamir sya'an mahdhuf. Laisa sya'an huwa, ya, laisahu berarti mahdhuf jumlah al-fi'l al-madhi, jumlah fi'l madhi yaitu khalaqallah, wa huwa khalaqa, dan fa'ilnya pada mahalli nasab khabarnya. Ini kan menunjukkannya apa? Penunjukannya kepada apa? Madhi ya. Karena ada apa? Qarinah
yang memalingkan hal kepada madhi. Laisa khalaqallahu mithlah, tidaklah Allah menciptakannya semisalnya, berarti sudah diciptakan kan, atau qarinahnya. Wa fi hadha al wa fi hadha al mithal al qarinah kana al khabar madhiya. Dalam contoh ini ada qarinahnya, itu khabarnya madhi. Khalaqallahu mithlah, khalaqa gitu kan, madhi khabarnya, bukan dari laisa ya. Ala anna al-murad nafi al-khalq fil madhi, karena ini bukan adalah penafian penciptaan yang semisal itu di waktu yang telah lampau, dinafikan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya semisalnya, dinafikan di waktu yang lampau. Ditunjukkan oleh khalaqa. Juga dalam contoh ala yauma yatihim, kalau tadi laisa menunjukkan kepada apa? Madhi, karena adanya qarinah yaitu khalaqa. Kemudian yang berikutnya, laisa menunjukkan kepada istiqbal, ada qarinahnya, ala yawma ya'tihim, laisa masrufan anhum. Ketahuilah bahwa saya di hari yang azab datang menimpa mereka, laisa masrufan anhum. Tidak bisa azab itu dihalau dari mereka. Ini, ishtamil ala qarinah, mencakupi qarinah yang tadulu, menunjukkan ala annal murada, atas bahasa yang dimaksud adalah penafian, pemalingan azab dari mereka, di waktu yang akan datang. Ada apa? Qarinahnya jelas ala yauma ya'tihim, dari kiamat nanti kan, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum, ketahuilah di hari yang azab itu menimpa mereka, tidak bisa itu dipalingkan dari mereka. Nah, kalau kita qarinah ya sudah, maknanya apa? Hal. Wa yuraddu alaihim qabulha, hanya saja dibantah istidlal mereka dengan bahwasanya laisa bisa menerima tanda fi'il. Ala taru anna ta'at ta'nif as-sakinah tadkhul 'alaiha, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya tak ta'nif bisa masuk pada laisa? Kemudian kau katakan laisat hindun muflihatan. Kemudian tak fa'il juga masuk kepadanya, lasu lasta lasti lasuma lasuma sunna. Ah, kemudian amma adama dalalatiha, kemudian hujah berikutnya yang dibawakan oleh Al-Farisi dan yang lainnya dibantah. Wa amma adama dalalatiha 'ala al-hadats ka sayr al-af'al fa innahu munaza' fi. Adapun laisa di situ tidak menunjukkan kepada hadas sebagaimana fil-fil yang lain, fa innahu munaza' fi, ini bisa dibantah. Li'anna al-muhaqqiq, karena pentahqiq yaitu ar-radhi dhahaba ila anna laisa dala 'ala al-hadats. Laisa itu menunjukkan kepada hadas, yaitu al-intifa, penafian. Hadasnya penafian. Walain salamna nahla tadullu ala hadas kama huwa rajih, kalau kita terima bahwasanya laisa itu tidak mengandungi hadas sebagaimana itu yang rajih, wal sahih indal jumhur, bahkan itu yang sahih indal jumhur itu bahwasanya laisa tidak mengandungi hadas, fa inna naqul, maka kami jawab dengan jawaban yang lain, inna adama dalalatiha ala hadas laisa huwa bi asli wad', sesungguhnya kosongnya laisa dari penunjukannya kepada hadas itu tidak dari asal peletakannya. Walakinnahu tari 'alaiha wa 'arid laha bisabab dalalatihi 'ala nafi. Hanyalah hilangnya penunjukan laisa kepada hadas itu tari, sifatnya datang kemudian. Ya, dengan sebab dia menunjukkan kepada nafi. Karena dia menunjukkan kepada nafi maka hilang dalalahnya kepada hadas. Wal mu'tabar innama huwa dalalatu bihasabi al-wad' wa asli lughah. Sehingga yang dipandang adalah adalah penunjukan laisa sesuai dengan asal peletakannya kepada apa? Hadas. Ya itu asal peletakannya dipandang, meskipun setelahnya dia digunakan untuk nafi sehingga hilang menunjukkannya kepada hadas. Wahia min hadhil jihada ala alaih, dari sisi ini laisa juga menunjukkannya kepada hadas. Fala yaduruha an yatura alaiha dhalika tari fayamna'uha, tidaklah mengganggu laisa ya an yatura alaiha dhalika tari, karena ada sesuatu yang datang belakangan ya kemudian menghalangi makna hadas tadi. Kemudian insyaallah paham ya. Fa bada itu. Wa ya kismah itu oh, sudah ya. Wa ya ya. Dan dia sebenarnya dia yang kita baca lagi ya. Fa badal musannif, kemudian musannif menyebutkan kana bidzikri kana wa khawati, menyebutkan kana dan teman-temannya. Wa kullu af'alun ittifaqa, semuanya adalah fi'il dengan kesepakatan kecuali laisa, maka jumhur berpendapat bahwasanya laisa juga fi'il. Sedangkan Al-Farisi juga Abu Bakar ibn Syukair pada satu dari dua pendapatnya berpendapat bahwasanya laisa itu huruf. Wahia tarfa'il mubtada, dan dia karena merofakkan mubtada. Watansibu khabar, karena teman-temannya amalannya merofakkan mubtada dan menasukkan khabar.
Wa yusamma al-marfu' biha isman laha. Isim yang dirafakkan oleh kana dan teman-temannya disebut dengan isimnya. Setelah sebelumnya mubtada berubah menjadi isimnya kana dan akhwatnya. Wal mansub biha khabaran laha. Dan ini dinasubkan oleh kana dan teman-temannya disebut dengan khabarnya. Ada catatan kaki juga ini seperti berfaedah. La tadkhulun nawasikh 'alal mubtada illa dzil lahu sadarah al-kalam. An-nawasikh kana dan teman-temannya itu tidak bisa masuk kepada mubtada yang dia haknya di awal jumlah. Memiliki hak untuk ditempatkan di awal jumlah. Kenapa? Ya karena kalau dikasih kana hilang hak dia untuk menempati awal jumlah. Ma ada dhamir sya'n kecuali dhamir sya'n. Kecuali mubtada'i dhamir sya'n masih mungkin. Wala tadkhulu 'ala al-mubtada' al-wajib al-hadzf wa khabaru na'tun maqtu'. Tidak bisa juga karena dan teman-temannya masuk kepada mubtada yang wajib dibuang dalam keadaan khabarnya na'at yang maqtu', ya sudah kita lewatkan tadi. Ya bisa. Wala tadkhulu 'ala siyaqi tsabitah ghairi al-qabilah litaghyir mithlu tuba wallahu tuba walillahi darruh. Juga tidak bisa masuk karena dan teman-temannya kepada sighah-sighah yang tetap dari sighah mubtada ghairi al-qabilah litaghyir, yang dia tidak bisa menerima perubahan di tuba. Ini kan enggak ada perubahannya, seperti ini aja keadaannya. Maka ini tidak bisa dimasukkan oleh karena teman-temannya. Juga lillahi darruh. Ya. Kalau ini mubtada mana? Darruh. Ya muakhir. Ta'ajjub bin sifat ta'ajjub. Wa yushtarat fi 'amali hadhihi an-nawasikh an yata'akhkhar 'anha ismuha. Dipersyaratkan agar penasikh-penasikh ini beramal, yaitu agar isimnya diakhirkan penyebutannya dari kana dan teman-temannya. Ya. Jangan didahulukan seperti Muhammadun kana aliman. Ya kalau seperti itu ya Muhammad bukan isimnya kana, ya kan? Bukan. Mubtada dia. Isimnya bangun musafir huwa kembali kepada Muhammad. Wa la yakuna talaba. Ya. Wa syarat ulangi dipersyaratkan pada amalannya nasikh-nasikh ini agar yata'akhkhar 'anha ismuha. Isimnya diakhirkan dari kana, tidak didahulukan. Wan la yakuna talaba wan la yakuna insya. Kemudian agar khabarnya bukan talab, bukan pula insya. Wa hadhihi al-af'al, kembali ucapannya syarih. Wa hadhihi al-af'al qisman fi al-fi'l ini kana dan akhwatnya ada dua macam. Minha ma ya'malu hadzal 'amala bila syartin. Ada yang dia beramal dengan amalan ini merafakkan isim, menasubkan khabar tanpa syarat, yaitu kana, dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, sara, laisa. Wa minha ma la ya'malu hadzal 'amala illa bi syartin. Di antaranya ada yang dia tidak beramal dengan amalan ini merafakkan isim, menasubkan khabar kecuali dengan syarat. Kecuali dengan syarat. Ada yang beramal secara mutlak, ada yang dia beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat ini ada dua macam lagi. Wahuwa qisman, ada dua macam. Ahaduhuma maishtarat fi amali an yasbiqahu nafyun lafzun aw taqdira aw shibu nafyin. Yang beramal dengan syarat ini ada dua bagian. Yang pertama, maishtarat fi amalihi, apa yang dipersyaratkan untuk dia bisa beramal agar didahului oleh nafi, baik penafiannya itu malfuwa, terlafazkan atau ditakdirkan saja. Aw syibun nafi, ataupun didahului oleh syibun nafyin. Apa itu? Macam yang pertama, yang dia beramal dengan syarat, yaitu agar didahului oleh nafi secara lafaz ataupun takdir ataupun syibun nafi. Ada empat lafaz, yaitu zala, bariha, fatia, infakka. Ya. Yang beliau sebutkan tadi. Wa hadhil arba'ah li syibhin nafin aw li nafin mutba'ah. Empat lafaz ini, infaka, fatiha, bariha, zala, ya, di mutba'ah mesti diikuti oleh syibhin nafi atau nafi. Ya. Misal nafi lafza, contoh penafiannya malfud terlafazkan, ma zala zaidun qa'ima, senantiasa zain berdiri. Irumnya jelas ya. Ma nafiyah, zala fi'lun madhi naqis, ya, min akhwati kana. Ya. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar Zaid ismuha qa'iman khabaruha. Wa misaluhu taqdira, contoh penafiannya ditakdirkan saja adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf.
mereka ikhwatu Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, "Tallah demi Allah, tastau senantiasa engkau tadguru Yusuf, mengingat Yusuf. Hatta takuna haraban aw takuna minal halikin." Aila tafta, yakni di situ adalah ataupun huruf nafi yang ditakdirkan. Takdirnya la tafta. Ya la tafta. Wa la yuhdafu an-nafi ma'aha qiyasan illa ba'da al-qasam. Tidak boleh dibuang penafian bersamanya. Ya. Bersamanya ya al-arba'ah ini. Qiyas secara qiyas kecuali setelah qasam. Kalau setelah qasam bisa digiaskan. Setelah qasam ada salah satu dari empat fi'il tadi, ya maka bisa dibuang di situ penafiannya. Kal ayatil karimah, seperti ayat yang mulia ini. Setelah qasam kan tallahi, tastau dibuang. Adapun pada selain qasam ya tidak bisa digiaskan. Di sini juga ada faedah datang kaki. Wa isyarat bi hadzin nafi an yakuna la duna ghairihi min adawati nafi aw an yakuna al fi'lu mudhari'. Dipersyaratkan untuk bolehnya dibuang penafian itu agar yang dibuang itu adalah la dari adawatin nafi, bukan selainnya. Wa yakuna al fi'lu mudhari', kemudian fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Seperti dalam contoh ayat tadi, la tafta'u, fati'a yafta'u. Ya. Waqad syadz al-hadzu biduni al-qasam. Sungguh telah syadz menyelisihi ya, pembuangan tanpa ataupun biduni al-qasam, tanpa sebelumnya didahului qasam. Seperti ucapan penyair, wa abrah ma'adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqa mujida. Wa abrahu ma'adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqa mujida. Aslinya apa? La abrah, senantiasa. Ya senantiasa, ini jumlah sisipan. Ma'adamallahu qawmi bihamdillah. Ma'adamallahu qawmi, senantiasa selama Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan kaumku. Bihamdillah, dengan izin dari Allah, muntatiqan mujida. Ini nanti akan kita baca penjelasan maknanya. Ada beberapa sisi makna. Disebutkan di situ dalam catatan kaki nomor 1 itu. Sisi lughahnya muntatiqa, yang jelas di sini syaitnya ya abrah itu. Di mana dibuang penafiannya. Padahal sebelumnya tidak ada qasam. Ya. Kata Ibn Mas'ud, bait ini fi khilaf, ada khilaf di antara ahli nahwu. Faminhum man qala inna adatan nafi muradah. Sebagian mengatakan bahwasanya adawatun nafi muradah ditakdirkan di situ. Seolah-olah penyair mengatakan la abrah. Sebagian yang lain mengatakan seperti Ibnu waminhum man qala. Sebagian lain mengatakan inna abrah ghairu manfi. Abrah itu tidak dinafikan. La fi lafaz wa la fi taqdir. Tidak, bukan tidak dinafikan pada lafaz ataupun takdirnya, tidak ada penafian di situ. Berarti bukan abrah yang sudah kita bahas ini. Wal makna indah, sehingga maknanya di sisi mereka yang tidak menakdirkan penafian, azul bihamdillah an anakuna muntatiqan mujida zala yazulu, hilang ya dengan izin dari Allah, lenyap an anakuna muntatiqa, untuk aku menjadi seorang yang muntatiq mujida, ya ini maknanya sahibani dhaq wa jawad, nanti akan kita baca jelasannya. Di anna qawmi yakfuni yakufunani hadha yakufunani hadha ya. Ataupun yakfunani hadha, karena kaumku sudah mencukupi gitu dari hal ini ya. Maka di atas sisi ini tidak ada syahid. Al-muhim di antara ahli nahwu ada khilaf terkait dengan contoh ucapan menyair ini, apakah di situ ada pembuangan nafi sehingga ini pada pembahasan kita ataupun tidak ada, maka ini bukan pembahasan kita. Di sini kita lihat sisi lughahnya muntatiqan qad fasara syarih al-allamah tafsira ya. Asyarih al-allamah menafsirkannya dengan satu tafsir. Wa yuqalu, dikatakan kata beliau Syekh Muhammad Muhyiddin, ja'a fulanun muntatiqan farasah. Datang fulan dalam keadaan muntatiqan farasah, yakni jannabah, yakni ja'alahu ila janibihi wa lam yarkabhu. Ketika dia menjadikan faras kudanya ini di sampingnya dan tidak mengendarainya. Itu dikatakan apa? Muntatiqa. Menjadikan apa? Kudanya di sebelahnya, tidak dikendarainya. Kata al-Farisi, hadzal bait yahtamil annahu arada annahu la yazal yujani farasa jawada. Kata Ibnu Faris, bait ini memungkinkan maknanya bahwasanya penyair annahu la yazal menginginkan bahwasanya dia la yazalu
senantiasa yujannif farasan jawada. Ya, meletakkan faros yang lincah ini di sampingnya, tidak menaikinya pembalap ya. Wa yahtamil annahu arada an yaqula, atau memungkinkan pula dengan ucapan ini penyair menginginkan makna yang lain, yaitu an yaqula qawlan mustajada. Dia mengucapkan ucapan yang bagus, fitana ala qaumi, terkait dengan pujian kepada kaumnya. Ai nathiqan mujida, yakni berucap mujida dengan ucapan yang bagus. Ya, dengan dhammah pada mimnya. Yajri ala al-ma'nayaini alladhaini dzakarnahuma fi qawli muntatiqa wa huwa wasfun lil faras. Ya. Bi dhammil mim ini berlangsung pada dua makna tadi. Ya. Sama, mungkin dua makna gitu dengan dhammah mim tadi, mujida. Ya. Ya, lihat muntatiqa wa huwa wasfun lil faras ala al-awwal. Kalau kita jadikan muntatiqa dengan makna tadi ja'alahu ila janibi, menjadikannya di samping dia, tidak dikendarai, maka i'rabnya muntatiqa itu wasfun lil faras, sifat bagi faras. Wa wasfun li nafsi ala thani, wasf secara makna ya. Kemudian wasf untuk dirinya, kalau dibawa muntatiqa kepada makna natiqa berucap tadi. Ya. Maknanya lihat, yuridu annahu sayabqa, dia menghendaki bahwasanya dia yabqa mudda amada hayati farisa. Dia akan tetap sebagai seorang penunggang kuda. Ini makna yang pertama, kalau kita bawa muntatiqa tadi, menaruh kudanya di sampingnya, mujida ya tadi, sifat dari kudanya yang tangkas. Aunatiqan bima'athiri qawmih, atau makna yang kedua, dia senantiasa akan mengucapkan ma'athir qawmih, peninggalan-peninggalan kaumnya. Zakiran mimamumadihahum, mengingat ya, dan memuji mereka. Li'annaha kathira la tafna, karena pujian-pujian kaumnya itu la tafna, tidak pernah habis. Wa yasayakunu jayidal hadithi anhum, dan dia akan menjadi orang yang bagus ya penyampaiannya, pujiannya terhadap kaumnya. Bari'at sana alaihim, ya, bagus pujiannya atas kaumnya. Li'anna sifatihim al-karimata tuntiq al-sinah bidhikrihim, ya, karena sifat-sifat mereka yang mulia menyebabkan lisan-lisan itu berucap menyebutkan pujian-pujian atas mereka. Ya, ada dua makna muhim di sini ya. Yang menjadi syahid adalah ketika di situ ditakdirkan adanya la yang dibuang, la abrah, ini syadz di bawah syadz. Ataupun kalau di situ tidak ada pembuangan la, ya mana beda lagi. Muntatiqan ini sebagai hal, iya kan? Wa'alam anna, catatan kaki berikutnya ada faedah juga sedikit ditampil. Wa'alam anna syurut wa jawazi hafi harfin nafi mutlaq wa sana, tak lihat. Ketahuilah bahwasanya syarat-syarat bolehnya membuang huruf nafi secara mutlak ada tiga. Yang pertama, ya, hadzal harf la duna sa'ir ikhwanihi min hurufin nafi, agar huruf nafi ataupun penafi yang dibuang adalah la, bukan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang dinafikan mudhari. Sudah ya tadi ya. Ya, sini contohnya, fa faqultu yaminullahi abrah qa'idan wa laqatu ra'si ladayki wa usali. Faqultu, saya katakan yaminullah, ini juga sumpah, sudah sumpah ya. Yaminullah, aku bersumpah dengan nama Allah, abrah, saya akan selalu qa'idan, duduk. Artinya la abrah, walau qad'u ra'si, meskipun mereka memotong leherku di hadapanmu, wa usali, dan juga urat-uratku, persendian-persendianku. Ya. Kemudian ay la abrah muntatiqan mujida, kita kembali kepada syarah. Makna daripada muntatiqan mujida, kata Ibnu Aqil, beliau memilih tafsiran ini, la abrah muntatiqan mujida, saya akan senantiasa muntatiqa mujida, ay sahiban nitaqin wa jawadin, sebagai seorang yang memiliki kekang kuda, wa jawadin, dan kuda yang lihai ataupun yang tangkas. Kuda berarti ya, nitaq kan ya, kekang kuda. Ma adamallahu qaumi, selama Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kaumku. Wa ana bidzalika annahu la yazalu mustaghniyan ma baqi lahu qaumuh. Wa hadha ahsanu ma humil 'alaihi al-bait. Maknanya adalah bahwasanya si syair ini senantiasa mustaghniyan, akan merasa cukup, ma baqi lahu qaumuh, selama kaumnya itu tetap ada.
Wa hadza ahsanu ma humila 'alaihi al-bait. Ini adalah makna yang paling baik dari makna bait, ataupun ahsanu ma humila, pembawaan yang paling baik dari makna bait ini katanya. Al-muhim yang enggak terlalu penting ya, mana yang penting kita syahidnya itu. Wa mithalu syibin nafi wal muradu bihi an-nahyu ka qaulika la tazal qa'ima. Contoh syibun nafi, kalau tadi nafi yang mendahului empat lafaz tadi, atau salah satu dari empat lafaz tadi. Kemudian contoh syibun nafi yang mendahului salah satu dari empat lafaz tadi. Wal muradu bihi an-nahyi, yang dimaksud dengan syibun nahi, nafi adalah nahi, larangan. Contoh la tazal qa'ima. La tazal qa'ima, hendaknya engkau terus-menerus berdiri. Irohnya jelas ya, la nahiya tazal fil mudhari' majzum bila nahiya, dan dia tazal min akhwatika ataupun naqis. Kemudian mana isimnya tazal mustatir fi wujuban taqdiru anta qaiman khabar. Kemudian contoh yang lain, ucapan penyair sahi syamir wala tazal zakirul maut tifanisyanu dhalalun mubin. Ini munada murakham nih, artinya sahibi, wahai temanku, syamir, cincinkanlah lengan bajumu, semangatlah. Wala tazal, dan terus menerus langkau zakirul mauti, mengingat kematian. Fanisyanu, karena melupakan kematian adalah dolalun mubinu, kesesatan yang sangat nyata. Ini jelas, la tazal. Didahului oleh apa? Nahi, la tazal. Wa du'a juga masuk pada syibun nafi, du'a. Contohnya, ucapanmu la yazalullah muhsinan ilaik. La yazalullah muhsinan ilaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berbuat baik kepadamu. Doa. Ini rupanya cukup jelas ya. Kemudian contoh yang lain. Ala yaslami ya daramayya alal bila. Wala zalamun halan bijar'aikal qatru. Ini juga sudah. Pernah kita lewat ya. Tadi yang sebelumnya juga sudah. Kita lewat ya kan di Hawakib itu. Ala yaslami. Ketahuilah. Wahai daramayya. Rumahnya mayya. Ataupun kampung halamannya mayya. Islami. Pasrahlah. Wahai daramayya. Kampung halaman mayya. Alal bila. Kepada kehancuran. Kerusakan. Wala zalamun halan bijara'aikal qatru. Semoga saja. Ya. Al-qatr hujan selalu. Munhalan bijara'aika. Dikucurkan. Diturunkan bijara'aika. Di halamanmu yang berkerikil. Di sini syahnya jelas. La zala. Doa ini. La zala. Munhalan bijara'aika al-qatru. Semoga saja hujan. Ya. Senantiasa. Tertumpah. Ataupun. Apa yang enak ya. Mengguyur jara'aika, ya, halamanmu yang berkerikil sehingga subur, ya, dengan beragam tumbuhan. Di sini ya, ya-nya munadanya mahdhuf, takdirnya ya daramay, ya tidak bisa di sini ya dibawa kepada tanbih. Ya, kenapa? Karena sudah ada tanbih sebelumnya ala. Biasanya kan kalau kita dapat ya, kemudian setelahnya tidak cocok untuk dipanggil, setelahnya huruf atau isim, setelahnya huruf atau apa? Fi'il, maka bisa dua kemungkinan. Iya kan? Bisa diarah dengan dua sisi. Yang pertama, ya-nya tentu tanbih. Ya. Yang kedua, ya-nya masuk kepada munada yang mahdhuf. Tapi dalam contoh ini tidak bisa dibawa ya kepada tanbih. Kenapa? Karena sudah ada tanbih. Ala. Gitu. Ini perhatikan ya. Apa dalam Al-Quran yang ada ya-nya? Yang tidak masuk kepada munada. Atau yang soleh. Ya laytani. Ya, ini ya-nya bisa dibawa kepada ya. Tanbih. Ya, duhai kiranya. Ataupun yang semisal itu, tanbih. Wa hadza huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif. Nah, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya, betul. A'ti madum tamusiban dirhama. A'ti dirhaman gitu kan. Ya. Muddata dawamika musiban gitu. Hah? Ya, gimana takdirnya? Iya. A'ti berilah madum ta musiban dirhama. Dirhama di maful yang tani. Maful pertamanya mana? Oh iya. Iya iya. Jadi tadi contoh a'ti madum ta musiban dirhama. Maful a'ti yang pertama, atau yuti butuh pada dua maful itu. Maful yang pertamanya mahdhuf. Iya. Takdirnya muhtajir yang butuh, ataupun al-faqir atau yang semisal itu. Dirhama sebagai apa? Maful yang kedua. Sedangkan ma tadi masdariyah dzarfiyah. Karena mahalnya nasab berarti ya, masdariyah dzarfiyah. Muta'alliq dengan a'ti.
Ya, jabara. Kemudian wa hadha huwa alladhi ashara ilayhi al-musannif fi qawlihi wa hadhil arba'a ila akhir al-bait. Ya. Inilah yang disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya hadhil arba'a ila akhir al-bait. Empat lafaz ini ila akhir al-bait. Ya, wa hadhil arba'a li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah itu. Maksudnya tadi. Ya, empat lafaz itu beramal dengan syarat yaitu agar didahului oleh nafi atau bersyibu nafi. Sibu nafi telah disebutkan tadi ada nahi, ada dua. Al-qismu thani, kemudian macam yang kedua. Ma yushtaratu fi amalihi an yasbiqahu mal masariyah al-zarfiyah, mal masariyatu al-zarfiyatu wahuwa dama kaqawlika a'ti madum ta musiban dirham. Ayat sini ada a'ti madum ta musiban dirhama ay a'ti mudda tadawamika musiban dirhama wa minhu qawluhu ta'ala wa awsani bis salati wa zakati madum tu hayya. Macam yang kedua yang dia beramal dengan syarat adalah apa yang dipersyaratkan pada amalannya agar didahului dengan ma'al masariyah warfiyah. Wahuwa dama itu dama kaqaulika seperti ucapanmu a'ti madum ta musiban dirhamai a'ti filo amrin abni ala hafi aliyya ya wa fa'il musatir fihi wujuban naqdiru anta wa maf'uluhu al-awwal mahdhuf taqdirnya al-muhtaj atau al-faqir atau al-miskin atau misal itu ya madum ta musiba ma al-masariyah ma masariyah warfiyah di awal lima ba'dahu bi al-zarf al-masar dumta ya dam dumta apa terus ya yang ma'adhi naqis min akhwati kana terfa al-isma tansibul khabar abta fa min mutasil ma'ni al-fati mahal rafin isma musiban khabaruha ya wa ma ba'daha yu awal ya bil masdar wa dzarf taqdiru apa muddata dawamika musiba dirhama maf'ulun tsanin maf'ul yang kedua dari a'ti ay a'ti muddata dawamika musiban dirhama yakni a'ti di sini ya, sepertinya dibuang maf'ul yang pertamanya karena mungkin agar lebih umum beri ya siapa pun diberi yang membutuhkan ya fakir miskin atau orang yang dalam keadaan seperti ini atau seperti itu yang membutuhkan. A'ti muddata dawamika, berilah selama engkau musibah. Ya, dalam keadaan musib mendapatkan rezeki ya, dirham. Berilah dirham selama engkau mendapatkan musib, mendapatkan banyak rezeki. Wa minhu qawlu ta'ala, contoh yang lain ucapan Allah Ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu muddata dawami hayyan. Ini jelas. Awsani fi'lun wa fa'il wa maf'ul bis salat jar majrur ta'al bil fi'l bil fi'l wa zakat ma'tuf 'ala ma qablah. Jadi ma di sini dzarfiyah masdariyah. Wa ma'na dhalla, kemudian makna dhalla adalah ittisaful mukhbar anhu bil khabar nahara. Dhalla maknanya adalah mensifati khabar, mensifati mubtada al mukhbar anhu itu mubtada yang dikhabari itu mubtada, mensifati mubtada dengan khabar di waktu siang. Di waktu siang. Kalau di Tuhfah itu lebih rinci malah ya penjelasannya ya. Tinggal nanti merujuk kembali. Wa ma'na bata ittisafu bihi laila. Sedangkan makna bata adalah mensifati mubtada dengan khabar di waktu malam. Wa adha ittisafu bihi fi dhuha. Sana adha mensifati mubtada dengan khabar di waktu duha. Wa asbaha ittisafu fi shabah. Sedangkan asbaha maknanya adalah mensifati mubtada dan khabar di waktu subah. Wa amsa ittisafu bi fi al-masa. Kemudian amsa mensifati mubtada dan khabar di waktu masa, sore. Wa ma'na sara, kemudian ma'na sara adalah at-tahawul min sifatin ila sifatin ukhra. Perubahan dari satu bentuk sifat kepada bentuk atau sifat yang lain. Apa contohnya? Sara at-tinu ya khazafan atau ibriqa. Tanah itu menjadi tembikar, keramik. Wa ma'na laisa dan ma'na laisa an-nafyu, penafian. Wa hiya 'inda al-itlaq li-nafyi al-hal. Dan dia ketika dimutlakkan tanpa qarinah, itu maknanya untuk hal waktu sekarang. Contoh laisa Zaidun qa'iman.
Zaid sekarang sedang tidak ber atau Zaid tidak sedang berdiri. Ay al-an, ini sekarang. Wa inda taqyid bi zamanin ala hasabi, adapun ketika dia qaid dibatasi dengan waktu, ya sesuai dengan waktu yang membatasinya. Contoh laisa Zaidun qa'iman ghadan. Zaid tidak akan berdiri besok. Wa ma'na mazala wa khawatuha, sedangkan makna zala dan teman-temannya adalah mulazamatul khabar. Ya, al-mukhbar anhu ala hasabi ma yaqdi al-hal. Ya. Yaitu khabar menetapi mubtada. Tetapnya khabar bagi mubtada sesuai dengan keadaan yang menuntutnya. Jadi bihasabi mulazamatul khabar al-mukhbar anhu bihasabi. Contoh mazala Zaidun bohika, senantiasa Zaid bohika, maksudnya terus-menerus lama gitu tertawanya. Enggak berarti dia terus tertawa sampai mati, jalan enggak. Ya bihasabi. Bisa dikatakan mazala Zaidun bohika, senantiasa Zaid bohika tertawa. Ya bihasabi, sesuai dengan keadaannya. Wa mazala Amrun arzaqa al-ainain, senantiasa Zaid Amr arzaqa al-ain. Apa arzaqa al-ain? Kedua matanya berwarna apa? Biru. Ya. Kalau ini terus menerus ya. Mata apa mungkin berubah kalau sudah pembawaan seperti itu? Ya, ini terus menerus ini. Wa ma'na dama, ma'na dama adalah baqiya. Tetap istamarra, berlangsung, terus berlangsung. Dikatakan oleh Syuuti dalam kitab Al-Bahjah, ini juga syarah sama syarah Alfiyah. Waqad tustamalu ba'du hadhihi al-asma' bi ma'na ba'dhiha, terkadang digunakan sebagian isim-isim ini dengan makna isim-isim yang lain ataupun yang lainnya dengan makna yang lainnya. Saya ulangi, waqad tustamalu ba'du hadhihi al-asma' bi ma'na ba'dhiha. Ya, terkadang ya, maksudnya nama-nama isim-isim maksudnya tadi, fi'il-fi'il tadi. Terkadang sebagian lafaz-lafaz ini itu mungkin lebih enak, lebih mudah difahami. Lafaz-lafaz itu, terkadang sebagian lafaz-lafaz tadi yang disebutkan digunakan untuk makna yang lainnya. Fatustamal kana wa dhalla wa dhuha wa asbaha wa amsa di makna sara. Terkadang kana, dhalla, adha, asbaha, amsa digunakan dengan makna sara. Ya. Contoh, wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Dibukalah. Ya. As-sama' langit, fakanat abwaba, sehingga dia menjadi abwaba, memiliki pintu-pintu. Dan terkadang demikian pula suara bermakna yang lain. Dilihat konteksnya. Wa dhalla wajhu muswadda. Ya, dhalla wajhu muswadda. Ya, maknanya apa di sini? Ya, suara. Jadilah wajahnya muswadda, menghitam. Ya, padahal asal makna suara ya tadi, dhalla tadi, mensifati mubtada dan khobar di waktu siang. Sehingga harus diperhatikan itu. Kalau ini fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Tamah maknanya sama itu di waktu pagi dan sore. Ya kadang tamah juga. Ini di sini enggak dibahas ya. Yang tamahnya tuh. Kalau di waktu ini dibahas. Karena kadang tamah. Juga teman-temannya kadang tamah datangnya, hanya dia mencukupkan dengan fa'ilnya saja. Ada enggak nanti di sini? Ya, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Sudah 4 bait syair kita baca ya, kesempatan ini. Tarfa'u kana al-mubtada isman al-khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ka kana dhalla bata adha aswaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa anfaka wa hadhihi al-arba'ah li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban dirhama. Insyaallah ada mudah ya, silakan ditanyakan barangkali ada yang belum faham. Hadil arba'ah. Saya minta diulang dari mana hadil arba'ah. Yang mana? Syarahnya. Oh, syair-syairnya maknanya. Ya, wa hadil arba'ah. Aslinya hadil arba'ah itu kan. Wa hadil arba'ah li syibh nafin aw li nafin mutba'ah. Empat lafaz ini. In fakka fati'a bariha zala. Karena itu yang ditunjukkan oleh hadhi. Hadhi kan isim syarul qarib ya kan. Empat lafaz ini yang terdekat yaitu infaka, fatiha, bariha dan zala itu mutba'ah, diikuti oleh syibhi nafi yang sudah kita lewatkan tadi maknanya nahi atau du'a au li nafyin atau nafi. Jadi empat lafaz ini harus diikuti sebelumnya oleh apa? Nafi atau syibhu nafi itu syaratnya.
Kemudian pada dama syaratnya didahului oleh ma. Ya, ma masdariyah dzarfiyah. Adapun kalau maknya bukan mengandungi atau tidak mengandungi makna dzaraf, maka fi'il dama tam. Bermakna baqiya dama atau istamarra. Bermakna baqiya atau istamarra kalau tidak mengandungi makna dzaraf. Yang lain? Masa tambahkan lagi, tambahkan banyak. Enggak apa-apa, tambahin lagi. Ya. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Selain madinya, tadi kan disebutkan dari lafaz-lafaz semuanya, contohnya apa? Madi semua ya. Kana dhalla bata adha asbaha amsa sara laysa zala bariha. Fatiya in fakka. Semuanya bentuknya madi. Selain madinya, ya. Mithlahu qad amila. Beramal semisal madinya. Selain madinya, beramal semisal fi'il madinya. In kana ghairul madi minhu istu'mila, apabila selain madinya digunakan. Ya. Lihat situ. Ghair i'rabnya mubtada. Mustawinya apa? Idhofa, didhofakan kepada madin. Atau beramal dia pada yang setelahnya. Beramal jar. Kemudian mithlahu hal. Hal yang dia didahulukan dari sahibnya. Sahibnya apa? Fa'il yang ada pada amila. Ya. Amila, fa'ilnya mustatir fihi jawazan takdirnya huwa. Kembali ke mana? Ghair. Ya. Wa ghairu madin mithlahu qad amila. Selain madi, ya. Qad amila. Sungguh beramal dia, atau terkadang, atau sungguh dia beramal pula dalam keadaan semisal madinya gitu. Jadi mitlahu hal dari dhamir yang ada pada amila, fa'il. In kana ghairul madi minhu su'mila. In syartiyah. In kana fil madi naqis. In fil madi naqis. Kemudian ghair isimnya. Ghair isimnya. Dan dia minhu jar majrur mutali dengan apa? Ustu'mila. Ustu'mila fil madhi mabni lil majhul. Naibil fa'ilnya apa? Mustatir fihi jawazan takdirnya huwa. Kembali kepada ghairul madhi. Jumlah pada mahalnya nasab sebagai khabar kana. Ya. Khabarnya kana. Ya, kemudian juga kana di situ fil madhi naqis pada mahalnya apa? Jazm sebagai fil syarat. Mana jawab syaratnya? Mahdhuf. In kana ghairu madhi minhu istu'mila, jawabannya apa? Fa ghairu ghairul madhi istu'mila. In kana ghairul madhi istu'mila. Apabila selain ghairul madhi digunakan. Apa? Fa. Fa ya'mal. Fa innahu ya'mal. Ya. Fa innahu ya'mal. In kana ghairul madhi minhu istu'mila, apabila selain madhi digunakan, fa innahu ya'mal, maka dia juga ya'mal. Ya, seperti madhinya, beramal seperti fi'il madhinya. Wa hadhihi al-af'al 'ala qismain. Fi'il fi'il ini ada dua macam. Ada pembagian berikutnya. Ya. Ahaduhuma ma yatasarraf wa huwa ma 'ada laysa wa dama. Yang pertama, yang dia tidak bertasarruf, yaitu selain laysa dan selain dama. Dalam catatan kaki di situ ditambahkan penjelasannya. Hiya ala qismaini ijmalan. Dia fil fil ini ada dua macam secara ijmal global. Walakinna ala thalathati aqsam tafsilan. Ada besar rinci pembagiannya ada tiga. Al-awwalu, yang pertama, ma la tasarraf aslan falam ya'ti minhu illa al-madhi. Macam yang dia tidak bisa bertasarruf sama sekali. Tidak datang darinya kecuali madhinya. Itu dua fi'il saja, laisa dan dama. Fa in qulta, jika kau bertanya, fa inna qad sumia yadum wadum wada'in wadawam. Jika kau bertanya, telah didengar gitu tasarufnya dama menjadi yadum, kemudian dum fi'il apa? Amarnya. Apa itu dalam
ilmu tajwid itu hayadun tayyiban zur fi zur tuqan apa? Ya zir fi tuqan ba'adha lima itu dum ya kan? Apa? Sifda sana itu ya kan jadah saksun qalsama ya dum wa da'im simfa'ilnya dawam masternya ya. Qultu saya jawab hadhihi tasarufat dama atama. Kalau ini adalah tasarufnya dama yang tamah, bukan dama yang naqis, yang dia yaktafi bi fa'ili, cukup dengan fa'ilnya saja. Allati tarfa'u fa'ilan faqat, yang dia hanya merafakkan fa'il saja. Wal kalamu innama huwa fi dama an naqis. Pembahasannya adalah pada dama yang naqisah, allati tarfa'u isma wa tansibul khabar, yang dia merafakkan isim dan mansabkan khabar. Berarti ada dum tayyiban. Irobnya apa? Ini terfa fa'ilan faqat. Tamah, enggak butuh maful juga. Dum tayyiban. Hal mungkin ya dalam keadaan senantiasa langkah dalam keadaan tayyib, baik. Asal yang kedua mayatasaruf tasarufan naqisa. Macam yang kedua adalah yang dia bertasaruf tapi dengan tasaruf yang tidak sempurna. Biannya kun al-musta'mal minhu al-mudha' al-madhi al-mudhari' ismul fa'il wa huwa arba'atu af'al. Yani digunakan darinya madhi, mudhari', ism fa'il. Dan itu ada empat fi'il zala. Yazalu. Apa madhinya ism fa'ilnya? Zail. Fati yafta'u fati, barih yabrah. Infak yanfaku. Ya. Munfak. Asalis yang ketiga, ma yatasarraf tasarrufan taman bi an taji'a minhu anwa'ul fi'il tsalatsah. Apa yang dia bertasarruf dengan tasarruf yang sempurna itu datang darinya empat macam fi'il. Madhi, mudhari' dan amrnya. Wa yaji'u minhu al-masdar wa ismul fa'il, datang darinya masdar, isim fa'il dan juga yang lainnya. Selain itu, di antaranya apa? Ya kana ini. Kana yakunu kun. Ada masalahnya juga gaun. Masih ada yang lain. Ya. Apa lagi? Ya itu ya, seringnya ya. Madhi, mudhari. Kemudian apa? Fil amr. Isim fa'il. Masdar itu seringnya. Wa qad salafa an-nuhatu fi maji ismil maf'ul min al-qismi tsalits. Famanahu qaumun minhum Abu Ali al-Farisi. Faqad sa'alahu tilmidhu Ibn Jinni. An qawli sibawih. Mukawan fih. Faqala. Ma kullu da'in yu'alijhu at-tabib wa jazahu ghairu Abi Ali fahfaz dhalik makunun fih bihi kana makun. Saya juga baru baca ini. Wa qad ikhtalafa nuhat, para ahli nahwu berselisih fi maji ismi maf'ul makun ya. Ya. Para ahli nahwu berselisih tentang datangnya isim maf'ul dari macam yang ketiga ini, isim maf'ul ada enggak gitu. Ya. Famanahu qaumun, satu kaum melarangnya seperti Abu Ali Al-Farisi. Beliau pernah ditanya oleh muridnya Ibn Jinni tentang ucapan si Bayi. Makunun fi. Si maful dari kana kan. Makunun fi. Si maful itu. Ada ya. Makunun fi. Ya. Faqala, maka dijawab oleh beliau Abu Ali Al-Farisi. Makullu da'in yu'aliju at-tabib. Tidak semua tabib bisa mengobati semua penyakit. Ya. Maksudnya tidak semua ilmu nahu itu dikuasai semua oleh si bawai. Si bawai kan tabibnya ilmu nahu. Tidak semua gitu bisa diketahui oleh beliau. Ma kullu da'in yu'aliju at-tabib. Tidak semua penyakit bisa diobati oleh tabib. Betul enggak? Bisa jawabannya ya. Wa jazahu ghairu Abi Ali fahfaz dzalik. Ya. Sebagai selain Abu Ali Al-Farisi membolehkannya. Fahfaz dzalik. Maka hafalkan itu. Wah, kita masuk lagi ke syarah. Wa hadhihi al-af'al 'ala qismain, fi'il fi'il ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama ma yatasarraf fa huwa ma'a laisa wa dama. Apa yang dia bertasarruf itu selain apa? Laisa dan dama. Wa tsani ma yatasarraf, yang kedua yang tidak bertasarruf wa huwa laisa wa dama. Laisa dan dama. Fanabbaha al-musannif fi hadhihi al-bait 'ala anna ma yatasarraf min hadhihi al-af'al ya'malu ghairu al-madhi minhu 'amal al-madhi. وذلك هو المضارع انه يكون زيد
قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليك ويكون الرسول عليكم شهيدا والأمر كونوا قوامين بالقسط وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا واسم الفاعل له زيد كائن أخاك مصنف di sini mengingatkan dengan bait ini kepada bahwasannya yang bertasarruf dari fil-fil ini ya'mal ghairul madhi minhu amal madhi selain fil madhi itu beramal sebagaimana beramalnya fil madhi wa dhalika huwal mudhari' yaitu fil mudhari' di antaranya contoh yakunu zaidun qa'iman ini jelas i'rabnya ya qala Allah ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida ya ar-rasul sebagai isimnya shahida khabarnya fil amarnya juga kunu qawamina bil qisti isinya wawu jamaah qawamin khabarnya contoh yang lain qul kunu hijaratan aw hadida ya kemudian wasmul fa'il isim fa'ilnya zaidun kainun akhaka ini pun jelas zaid mubtada ya kainun akhaka i'rabnya bagaimana kainun kainun akhaka sebagai apa khabar marfu alamat rafi dhamma madhur al akhir wa huwa ismu fa'il ya min kana naqisah ya'mal amal yarfa'u al isma wa yansibu al khabar mana isimnya mustatir ya taqdiruhu huwa akhaka khabar kain mansub alamat nasbi al alif niabah anil fathah li annahu minal asmil khamsah sini khabarnya mufrad jumlah zaidun kainun akhaka khabar jumlah atau mufrad jumlah khabarnya mufrad iya kan kainun mufrad wa ma kullu man yubdi albashashata kainan akhaka idza lam tulfi laka munjida contoh berikutnya adalah ucapan penyair wa ma kullu man yubdi albashasha kainan akhaka tidak semua orang yang menampakkan kepadamu al-bashashah sikap ramah ataupun ceria kainan akhaka dia itu sebagai saudaramu tidak idza lam tulfihi laka munjida selama engkau tidak mendapati dia mau menolongmu ketika engkau dalam kondisi kesusahan kesulitan mana di sini syahidnya ya kainan akhaka kainan di sini mansub sebagai apa khabar dari manafiyahnya apa? Manafiyah apa? Hijaziyah yang beramal itu. Amalnya laisa. Kullu isimnya. Jadi disini tulfi, alfayulfi, butuh kepada dua maf'ul. Inna alfayna, apa itu? Wa idha qila lahum ittabi'u manzilallah, qalu, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Mendapati. Ya. Wal masdar kadzalik. Demikian pula masdarnya. Beramal. Bagaimana fi'il madhi wakhtalafan nas fi kana an-naqisah hal laha masdar am la manusia yakni ahli nahwu berselisih pada kana an-naqisah ya apakah dia punya masdar atau tidak wasahih anna laha masdar yang benar dia punya masdar ya punya masdar di antaranya ucapan penyair bi badlin wa hilmin sada fi qaumil fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru mana sini wa kaunuka iyyahu sesuai khabarnya kana wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, bismillah. Sebelum diakhiri barangkali ada yang tertinggal.